macam biasa lah. Lebih kurang macam tadi juga. Cuma bahagian atas dipotong, kemudian bahagian bawah sikit saja. Kalau nak label dulu pun boleh. 3, 4, 5. Okey, yang ni kena dapatkan dia punya panjang sebenar lah. Kita tengok bentuk, nanti kamu dah perasan lah bentuk dia. Memang dia adalah piramid, tapi kena dapatkan panjang sebenar yang betul. Okey, dari tengah tak dekat bucu terdekat. Yang kalau untuk apa soalan ngorakkan ni memang kena berhati-hati dekat sini lah. Dia punya panjang sebenar lah. Takut dah tak tersilap. Ini okay, pastikan dapat dia punya panjang sebenar lah. Okay, dapat panjang sebenar dia yang betul lah. Nah, garis tengah, ambil bucu terdekat, pusing naik atas, tarik bawah, lagi tarik tapak bahagian bawah, panjangkan, kemudian baru sambung dengan puncak bahagian harapan lah. Okay, kemudian label macam biasa. Bila kita dah dapat dia punya panjang sebenar, boleh buatlah bentangan jari-jari macam biasa. Ini yang penting panjang sebenar lah. Jangan kena ingat tu lah, panjang sebenar dia kena dapatkan yang betul lah. Sebab kalau kamu ambil dia punya saiz yang asal, tak buat panjang sebenar, sekejap lagi dikira salah. Okay, macam biasa lah, dia ada dua bahagian, bahagian atas dan bawah. Dipilih lah nak buat bahagian mana dulu. Kalau nak siapkan bahagian atas dahulu boleh, nak buat bahagian bawah pun boleh. Kita buat bahagian atas lah, senang sikit bahagian atas. Ini adalah ketinggian bila kamu turun bawah tu, ni ketinggian untuk 4 dengan 5. Kat sini adalah untuk A dengan 3.
Dan dekat sini hujung ni adalah untuk 1 dengan 2. Okey. Hujungnya ni 1, 2. Okey dengan 3, 4 dengan 5. Ni ketinggian 1, 2, okey 3. 5. Kita buat bagi atas dulu. Satu, dua. Okey, dengan tiga. Kemudian empat dengan lima. Di tiga lupa nak sambung kat ujung satu lagi. Okey, naik satu. Satu dengan dua. Dua dengan tiga. Tiga dia turun empat. Dan juga empat lima. Okay, pastikan pindah tinggi yang betul lah. Satu dengan dua ni ketinggian satu, dua. K. Tiga. Balik dengan K. Dan sini ketinggian untuk empat dengan lima. Empat dengan lima. Okay. Kita tengok lah. Okay, ni untuk bahagian atas. Lagi satu bahagian bawah lah. Okey, bahagian bawah pun tak semua tempat terlibatkan di antara K prime dengan 1 dan juga 1 dengan 2. Okey, kalau kalau nak senang ni kau boleh ambil je, boleh tambah lah. Ini A, ini B. Okey, boleh tambah kat sini ya, K prime sampai A baru sampai 1. 1 sampai B. Boleh ambil macam tu saja. Tambah dekat sini. A prime dengan A. Kemudian 1 dengan B. So dekat sini ada A, sini ada B. Okey, yang ni kat bawah ni pun ada ketinggian untuk 1 dengan B ya, yang lain sikit je kan. 1 dengan B yang lain sikit. Bila kita turun bawah dia akan kena dekat sini lah. Okey, ni yang 1 dengan B ya. Yang dekat sini. Kita pindahkan ketinggian 1 dengan B. Okay, 1 dengan B. Okay, B ketinggian ni kena tolak ni atas dulu. So, untuk bahagian bawah boleh buat A prime sampai A.
Kemudian dia naik sampai sini. Satu dengan B. Dari B dia turun straight ke bawah. B sambung dengan 2. 2 dengan 3. Okey, yang ni tak boleh buat macam ni ya. Untuk B ni. Okey, sana. Kita buat sekali ni. Kamu kena garis dulu dari 1 sampai 2. Macam tu. Kemudian kena terangkan yang di bahagian sini je lah. Okey. Ha, dia bukannya terletak pada lengkung lah. Kat sini. Yang dekat B, dekat bahagian bawah tu. Ha, ni kena berhati-hati sikit. Memang kita kena gariskan yang macam tu. Tapi kita kena sambungkan 1 dengan 2 dulu. Kemudian terangkan bila dia potong dekat bahagian B sahaja. Yang tu kena berhati-hati sikit. Okay, dan jangan lupa lah garisan lipatan yang ada lah. Terangkan garisan, garisan lipatan jangan lupa lah. Untuk membezakan antara setiap permukaan. Thank you.